Gue salto cuy. Oke, please. Kalau gue dapet MR, gue salto coy. Oke. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandul Gamer Santino Game No Life cuy, yang masih di Naruto X Boruto lagi cuy. Yang dimana di video kali ini gue bakal lanjut gacha lagi cuy. Udah hari ketiga ya, limited weekend cuy ya. Dan di sini gue bakal gacha lagi cuy. Apakah gue bisa mendapatkan MR di hari ketiga? Apakah bisa mendapatkan MR Kawaki di hari ketiga? Kita lihat sama-sama cuy ya. Oke, by the way di sini belakang gue ya, tirainya itu ya, backgroundnya itu temanya kayak batik cuy ya. Emang ini background gue ini kadang kalau lagi tergantung musim cuy. Jadi ganti-ganti gitu ya. Anjir, jadi ngomongin background. Oke, jadi di sini gue bakal coba gacha lagi ya. Yang dimana di sini tuh kayaknya masih bisa ya. Dan abisnya tuh tanggal 19. Sekarang itu tanggal 19. Dan ini gue gacha pagi cuy ya, pagi menjelang siang. Dan ya di sini mungkin besok itu ya, itu terakhir besok mungkin ya, atau sekarang nanti nih jam 4. Jadi gue di sini berharap bisa mendapatkan si MR Kawaki cuy ya. Apakah gue akan mendapatkan MR 3 kali berturut-turut ya? Apakah karma Kawaki itu is real? Kita lihat sama-sama cuy ya. By the way di sini ya, untuk AM gua ya, rank AM itu udah sampai Jonin coy. Karena gua tadi malam tuh sempat nge-push ya, udah sampai Jonin 4 coy. Dan itu musuhnya susah sekali ya musuhnya. Jadi di sini gua masih harus berjuang lagi nih. Sampai ke Kokunin ya, Chonin susah banget anjir naikinnya. Oke, di sini kita push lagi ya. Di sini gua enggak bakal solo ya. Karena susah banget cuy. Asli susah banget. Jadi sini kita bakal coba nge-push bener-bener ya. Udah kewalahan cuy. Oke, di sini gue pakai si Sasuke ya. Yang dimana di sini gue pengen nyobain Sasuke juga sih sebenarnya. Kalau Byron itu nanti cuy. Tapi gue cinta banget sama Byron gitu. Oke. Ini baru mulai udah ketemu musuh yang cupu bot ya. Ketemu bot. Oke. Kita push AM dulu ya seperti biasa, teori push AM coy. Ini semoga aja gue bisa win streak lah ya. Gue tadi malam lost streak cuy, nggak lost streak sih, gue sempat beberapa kali kalah ya. Dan poinnya itu naik turun coy. Jadi sini gue semoga aja bisa menang ya. Kita pakai Sasuke. Gue kenapa pakai Sasuke? Karena gue pengen ini cuy, ultimate-nya itu ya enak banget. Jadi dia bisa ngelempar Susanoo juga ya. Susanoo lagi, Susanoo dilempar anjir. Orang mana ya Susanoo dilempar coy, bukan dilempar, maksudnya si ultimate-nya ini bisa ngeluarin Amaterasu juga coy. Thank you banget yang udah ngasih tahu ya, karena sini gue juga masih rada-rada bingung ya untuk char-char yang belum gue explore lagi coy, karena beberapa char itu ada yang belum gue explore. Nah ini yang langsung kita ultimate depan gerbang ya. Nih ya, buset speednya nambah kenceng coy. Oke, langsung kita ultimate, set Amaterasu, mampus tuh, langsung kita masuk coy. Dia bakal langsung kebakar tanpa kita ngelawan ya, kalau musuhnya cupu ya. Tapi kalau misalkan musuhnya GG ya, kayak misalkan gue ketemu Kaguya itu susah banget coy. Kaguya itu ya, gue ultimate dari luar masih hidup coy. Jadi zombie banget itu ya, emang bangke coy. Oke, mantap nih, baru main udah menang ya, mantap. Semoga aja gue bisa win streak coy. Please tolong lah, gue pengen Gokunin dan gue pengen MR Kawaki cuy, biar gue bisa full anif gitu. Tinggal MR Kawaki doang cuy, satu lagi. Gue mau dapat dari mana lagi coy? SB-nya dari mana? SB-nya. Oke, langsung kita gaskan lagi. Semoga ya gue bisa menang lagi cuy. Enggak ketemu musuh yang susah. Karena untuk si apa namanya Rinnegan Sasuke ini ya, ini tuh attack-nya kecil cuy. Aduh susah banget ini, ada Byron ya, apalagi ada Byron cuy. Buset, Byron susah banget coy kalau ketemu Byron. Ini lumayan sih. Oke, gue cobalah inilah ya. Oke. Takutnya kalau gue fin lagi ya, gue
reset lagi itu ketemu musuh yang susah ya. Gue udah trauma kalau gue nge-reset sampai 3 kali ya, itu ketemu musuh yang susah, emang kambing banget nih. Oke, BTW kalau misalkan gue skill 2 gini terus si bonnya aktif ya, bon Byron-nya itu aktif ya, yang dimana Byron ini kan skill 2 nya dia bisa open trap ya, tapi kalau misalkan kita jadiin bon itu nggak bakal keluar cuy ya, nggak bakal aktif gitu ya, bukan aktif ya, maksudnya nggak bakalan bisa ngebuka si trapnya cuy, tuh ya kan, nggak bakal bisa ngebuka trapnya. Jadi untuk bon itu dia ada beberapa yang bon itu apa ya namanya ya, nggak bisa kepake atau anjir mental kan, aduh. Jadi si Byron ini nggak berguna coy di sini, tapi bagus ya. Kalau untuk open trap ya skill 2-nya itu dia nggak kepake di sini coy, nggak bisa. Aduh, mana lagi musuhnya? Kena lagi gua, kambing kambing. Oke. Mana musuhnya cok? Aduh kan gue males banget nih. Ini susah nih musuhnya nih, lumayan susah nih. Eish, kena efek linglung cok. Agak susah juga gue. Ini MR nya si ini juga belum level tinggi coy, jadi gue harus nunggu cooldownnya tuh lama banget. Aduh, gue harus hati-hati nih, gue males kalau kena trap-trap gitu tuh. Makanya gue harus sering-sering open trap nih. Oke. Ada nggak nih? Gue ngerinya tuh ada tuh kan. Gue males banget cok kalau kena trampolin gitu. Trampolin. Trap gitu cok. Trampolin lagi anjir. Oke, kita ratain dulu. Udah jalan jauh-jauh kena trap, mampus kan gua. Tuh kan. Emang bangke coy. Open trapnya ini. Mati enggak tuh Naruto ya? Aduh. Oke, udah mati ya. Ini langsung kita ultimate dari luar aja. Set. Mampus enggak tuh? Boom, mati rasu, langsung kita masuk coy. Oh, ada beberapa yang masih hidup coy ya, kalau musuhnya kuat tuh ada beberapa yang masih hidup. Mati nggak cuy? Oke, mantap. Enaknya tuh pakai Rinnegan Sasuke itu seperti ini cuy, jadi kita bisa open trap ya, yang dimana open trap ya, bisa ultimate dari luar ya, yang dimana tuh Amaterasunya bisa masuk coy, dan Amaterasunya tuh sakit banget asli. Oke, mantap ya, dua kali menang coy, ini dua kali menang coy ya, mantap jiwa cuy. Ini apakah gue bisa win streak di sini? Kita lihat sama-sama. Kayaknya sih gue bisa win streak lah ya. Oke, 1674 coy ya. Oke, ini kayaknya gue langsung gacha aja ya, takut kelamaan ya. Yang dimana di sini gue berharap banget bisa dapat MR Kawaki coy. Semoga aja gue bisa dapat MR Kawaki. Kawaki ya. Oke, bismillah ya. Tolonglah Bandai, kasih MR Kawaki cok. Oke, kita gacha dulu yang gratisan. Oke, kita skip. Anjir, dapat beban cok. Oke, please lah ya, teori plus AM lagi ya, tapi plus AM nya nggak sampai 5 kali ya, 2 kali doang karena takut kelamaan. Jadi langsung aja kita gacha coy. Hari ketiga limited weekend, apakah mendapat Kawaki? Please, kita tarik seperti biasa. Oke, kita tahan dulu. Oke, kalau gue dapet MR lagi, gue salto cuy. Oke, please. Kalau gue dapet MR, gue salto coy. Oke. Aduh. Ya elah,
Dapat beban. Ini mungkin karena gue ngepush AM-nya nggak sampai 5 kali, cuy. Jadinya dapat beban seperti ini, ya. Ritual gue harus sampai 5 kali, cuy. Duh, dapat si beban lagi. Masih bisa nggak ya nanti? Asem, cuy. Cuma dapat si beban doang dong. Alama. Itu buat apa gue dia? MR Kawaki gue. Gue pengen MR Kawaki, cuy. Byron udah. Sasuke, Boruto udah. Aduh. Ampas. Aduh, oke deh. Jadi sampai sini dulu, cuy, ya. Di video kali ini gue dicoba push AM lagi, yang dimana gue coba gacha lagi malah ampas tuh hari ketiga. Semoga aja nanti masih bisa ya, dan gue bakal gacha lagi, cuy. Gue dapetin MR Kawaki ya. Oke, teman-teman semua, jadi jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, cuy. Gue nanti lupa pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.